Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Rodi tu billahi robba wabil islamidina wabi muhammadin nabiya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semuanya sehat ya. Mari kita belajar bersama kembali di tema yang kelima, yaitu pengalamanku, subtema yang pertama: pengalaman masa kecil. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Di sini sudah ada Siti ya yang sedang membantu ibunya membuat kue. Kita lihat teks di bawahnya. Sejak kecil, Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Siti membuat lagi satu kelompok berisi 10 kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Begini caranya ya, kita lihat di halaman berikutnya. Yang ini adalah kelompok kue yang pertama, jumlahnya ada 10. Kemudian yang ini, kelompok kue yang kedua, jumlahnya ada 10. Dan yang ini, yang belum dikelompokkan, sisanya ada satu. Jadi, lambang bilangannya seperti ini. 21. Kemudian yang ini juga kita lihat ya. Kelompok kue yang ini ada 10. Sedangkan kelompok kue yang ini ada 10. Kemudian kelompok yang ini masih ada dua. Jadi jumlah seluruhnya yaitu 22. Ditulis lambang bilangannya seperti ini ya. 22. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih hitunglah banyaknya. Nah, supaya gampang kita lihat fokus ke sini ya. Ini adalah kelompok kue yang pertama. Kemudian ini adalah kue kelompok yang kedua. Dan yang ini adalah satuannya, ada tiga kue. Jadi, lambang bilangannya adalah 23. Ditulis seperti ini ya. Kita lihat kelompok kue yang ini ada 10. Kelompok kue yang ini ada 10 juga, sedangkan yang ini ada 5. Jadi, lambang bilangannya yaitu 25. Ditulis seperti ini. Kita lanjutkan yang ini ada 10, kemudian yang ini ada 10, kemudian yang ini ada 7. Jadi, lambang bilangannya ditulis 27 seperti ini. Sedangkan yang ini, kuenya ada sepuluh. Kelompok kue yang ini ada sepuluh. Yang ini ada enam. Jadi, lambang bilangannya ditulis dua puluh enam. Nah, seperti ini kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini, kita masih mengelompokkan, ya. Ini ada sepuluh. Kemudian, di sini ada sepuluh. Kemudian, di sini ada sepuluh. Jadi lambang bilangannya yaitu 30 ditulis seperti ini. Kita lanjutkan lagi sekarang kita akan memasangkan ya. Pasangkan. Di sini sudah ada contoh ya, berarti di sini kuenya ada 24. Berarti lambang bilangannya nah ke sini 24. Kita lihat gambar yang ini ya. Kalau yang ini berarti kuenya ada 26, berarti kita tarik garis ke sini pasangkannya. Nah, seperti itu. Kemudian kue yang ini jumlahnya ada yang ini ada 10, kemudian yang ini ada 10, kemudian yang ini berarti ada 8, jadi 28. Yuk kita pasangkan ke lambang bilangannya. Nah berarti ini tarik garis ke sini ya Nah dan yang terakhir Ini kuenya berarti ada 30 Berarti ini ditarik garis ke sini Ke lambang bilangan 30 Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ayo mengamati Amati gambar berikut Nah di sini ada Siti membawa celengan Uangnya akan disumbangkan ke pembangunan masjid. Ya, kita baca teks di bawahnya. Setelah dibungkus, kue buatan ibu diantarkan ke warung. Pemilik warung suka memberi uang lebih untuk Siti. Uang tersebut Siti kumpulkan. Sekarang uangnya sudah banyak. Siti menyumbangkan tabungannya untuk pembangunan masjid. Wah, sangat mulia sekali, Siti! Ya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sikap Siti sangat terpuji, ya, sangat mulia sekali. Nah, beri tanda checklist pada ungkapan pujian yang tepat. Di sini ada Siti suka beramal. Kemudian, yang kedua, luar biasa. Siti adalah anak yang patut dicontoh. Kalau kalimat yang ini termasuk kalimat berita, ya. Nah, yang inilah yang dimaksud dengan kalimat pujian atau ungkapan pujian. Luar biasa, Siti adalah anak yang patut dicontoh. Berarti, ini beri tanda centang atau checklist, ya. Nah, untuk yang terakhir, kegiatan bersama orang tua: orang tua menceritakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saat mereka masih kecil. Demikian pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni istaudiuka ma'allam tanihi farduduhu ilaiya inda hajati wala ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.